Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar tepatnya hari ini menggelar acara gladi resik atau persiapan untuk tampil nanti malam dalam acara penghargaan paling bergengsi di tanah air, yakni Indonesia Dangdut Award 2021 yang dihelat di Indosiar. Tak hanya pasangan hit tersebut, sederet artis dan penyanyi papan atas Indonesia lainnya juga ikut menggelar persiapan itu, seperti misalnya seluruh jebolan terbaik Indosiar, Vildan, Faul, Nasar, Elvi Sukaisi, Selvi Lida, Dewi Persik, Happy Asmara, Pasha Ungu, Via Fallen, Roy Kiyoshi, Sodik, Wandra, dan masih banyak lagi penyanyi dan artis top lainnya. Acara yang digadang-gadang bakal digelar dengan mewah itu dilaksanakan tepatnya pada Rabu malam, tepatnya tanggal 1 Desember 2021 yang disiarkan langsung di televisi Indosiar. Pada acara penghargaan tersebut, Lesti Kejora ditemani langsung oleh suami tercinta, Rizky Billar. Mengejutnya, Lesti Kejora diprediksi bakal memboyong seluruh penghargaan yang telah mencantumkan namanya dalam beberapa nominasi atau kategori. Hal tersebut terbukti, saat ini saja Lesti Kejora jadi trending topic nomor pertama di Twitter dengan hashtag Lesti Ida Indosiar. Selain dari itu, acara yang segera digelar nanti malam tersebut dipandu langsung oleh para presenter kocak dan ternama di tanah air, seperti misalnya Ramzi, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Gilang Dirga, Rara Reda, dan Jirayu. Kita doakan sama-sama, semoga acara tersebut, yaitu Indonesia Dangdut Award atau IDA Indosiar 2021, berjalan lancar sampai selesai nanti.